Setelah bocoran spesifikasi sempat beredar di mana-mana, Iko akhirnya secara resmi telah mengumumkan kehadiran Iko 10 series di China. Ponsel ini hadir dalam dua model, yakni Iko 10 dan Iko 10 Pro. Meski ditujukan untuk menyasar segmen gaming, baik Iko 10 maupun Iko 10 Pro mengusung desain yang tidak begitu mencolok seperti kebanyakan smartphone gaming pada umumnya. Secara keseluruhan baik desain maupun spesifikasi, keduanya memiliki banyak kemiripan. Mulai dari ukuran layar, prosesor, kamera depan, baterai, dan lain sebagainya. Hal menakjubkan dari Iko 10 versi Pro, karena telah dibekali pengisian daya cepat 200 Watt. Oke, nggak pakai lama, berikut adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Iko 10 dan Iko 10 Pro. Iko 10 versi reguler ini dibekali layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate hingga 120 Hz serta untuk tingkat kecerahan mencapai 1500 nits. Terdapat desain punch hole yang ditempati sebuah kamera beresolusi 16 MP. Sedangkan di belakangnya, ponsel ini dibekali dengan 3 buah kamera, yang terdiri dari kamera utama 50 MP, telephoto 12 MP, dan ultrawide 13 MP. Smartphone ini dapat diandalkan untuk kebutuhan gaming, karena telah ditenagai oleh prosesor Qualcomm yang terbaru, yakni Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang didukung RAM LPDDR5 dengan memori internal UFS 3.1. Di sektor daya, Iko 10 ditanamkan baterai berkapasitas 4700 mAh dengan teknologi fast charging 120 Watt, pengisian dayanya diklaim mampu mengisi daya baterai 0-50% hanya dalam 7 menit saja. Mantep kan? Untuk harganya, Iko versi reguler dibanderol mulai 3,699 yuan, atau setara 8,2 juta rupiah. Sekarang kita lanjut untuk spesifikasi dari versi Pro-nya. Sesuai namanya, Iko 10 Pro ini menjadi model tertinggi dari Iko 10 series. Di sektor display, Iko 10 Pro mengadopsi desain layar melengkung dengan panel AMOLED E5 berbentang 6,78 inci, yang mampu memberikan resolusi hingga 1440x3200 pixel. Layar Iko 10 Pro sudah mendukung fitur refresh rate hingga 120 Hz, jadi lebih smooth untuk scrolling. Jeroannya sama-sama dibekali chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1. Selain Snapdragon 8 Plus Gen 1, ponsel ini juga memiliki chip tambahan yaitu Vivo V1 Plus yang menggunakan interpolasi untuk meningkatkan frame rate game, sehingga dapat memaksimalkan tampilan refresh rate yang tinggi. Pada bagian kamera, Iko 10 Pro punya 3 kamera belakang dengan konfigurasi kamera utama 50 MP, telephoto 14,6 MP, dan ultrawide 50 MP. Sedangkan untuk selfie dan video call, disediakan kamera 16 MP yang berdesain punch hole. Iko 10 Pro memiliki baterai berkapasitas 4700 mAh yang dibagi menjadi 2 sel. Selain itu, ponsel ini juga membawa teknologi pengisian daya yang lebih cepat, yakni mencapai 200 Watt. Hanya butuh sekitar 10 menit saja, baterai dapat terisi dari nol sampai penuh. Untuk harganya, versi Pro, dijual seharga 4,999 yuan, atau setara 11,1 juta rupiah. Gimana bre? Apakah kalian tertarik? Sejauh ini kedua ponsel tersebut baru tersedia di China, belum diketahui kapan perusahaan akan memasarkannya di negara lain termasuk Indonesia, atau kemungkinan Iko tidak memasarkannya di Indonesia. Kita tunggu aja ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, kritik saran dan tambahan, silahkan coret-coret di komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.